Dan ini pemasangannya ya. Dan ini pakai apa namanya? Pakai ganjel karet biar enggak nahan getaran, tapi masih ada space. Ya, masih ada space banyak ya. Sangat recommended. Guys, kali ini kita mau curhat lagi ya. Ya, kali ini sudah pemasangan apa namanya? Aluminium punya spak ya. Jadi tampilannya seperti ini. Iya. Nah, bisa dilihat ya, teman-teman. Kita geser biar cakep. Nah, dari tampak samping ya, teman-teman. Ya, jadi yang dibutuhkan teman-teman ini baut. Saya pakai baut 3 cm M6. Ini juga 3 cm M6. Kalau ini masih pakai standarnya, cuman ini saya ini ya. Saya ganti punya Ninja juga, cuman yang bagian atas satu ya. Jadi ini nanti paling beli lagi yang kecilnya ini ya nanti ya. Dan ini pemasangannya ya. Dan ini pakai apa namanya? Pakai ganjel karet biar enggak nahan getaran, tapi masih ada space. Ya, masih ada space banyak ya. Sangat recommended untuk harga 800.000. Kita pakai radiator spak ya. Dan nggak ada kendala sih ya semenjak kita ini ya. Nah, ini temperaturnya udah naik. Saya kenapa pakai ini, saya ini 1,3 ya, yang kalau bawahnya tuh 0,9, jadi saya pilih 1,3 nya aja. Nah, alirannya juga sangat bagus, sangat deras, dan juga depannya ada ya, udah dilapisin jaring. Ini juga nanti saya lihat, ini kayaknya insya Allah nggak bocor. Ini kalau dipasang di ini sepertinya bisa mana ya. Nah, tunggu sebentar. Oh, tapi kabelnya nggak muat ya, kabelnya terlalu jauh. Sensor suhu kabelnya terlalu jauh. Kalau ini PNP ya, bekasan tadi ya, ada airnya, bekasan ngisi ini pada ini apa namanya, penampungannya belum saya pasang karena ini lagi pengetesan. Dan seperti ini ya, jadi tambah cucok ya, cucok meong lah ya. Nah, seperti itu. Ini juga volumenya juga lumayan besar ya, volume airnya, jadi bagus. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Lumayan menjadi keren ya teman-teman. Ya, mungkin itu saja. Ini pemasangannya sangat PNP sekali. Plug and play ya, bukan paksain-paksa. Kalau tadi punya gesek tuh PNP-nya paksa plus paksa ya. Kalau ini enggak ya, ini aman. Ya, mungkin segitu dulu ya teman-teman. Untuk review, bukan review ya, curhat pemasangan ini. Ini juga tadi pasang sebentar, langganget. Bagus. Enggak pakai knalpot. Leheran saya ukuran 40, selensernya pakai MHK. Stainless semua ya. Ini harganya di bawah 200, ini di bawah 80.000. Stainless di bawah 80.000 ini. Kalau mau di-review nanti saya review. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah mau menonton dan sampai jumpa.